Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel Vincariani. Kali ini aku mau share lagi ya guys, cara buat video transisi make up yang kepala copot ya, pakai lagu Come and Get It by Selena Gomez. Sebelumnya aku pernah share juga pakai lagu itu, tapi pakai model transisi yang lain ya. Kalian bisa cek aja videoku yang sebelumnya. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Langsung aja buka aplikasi TikTok kalian. Kemudian kita cari soundnya ya. Nah ini aku ada contoh videonya seperti ini ya, yang sedang viral. Jadi transisinya kepala copot, nanti udah make up ya gitu ya. Oke, langsung aja kita klik kanan bawah itu ya. Nah judulnya itu Come and Get It itu. Oke, langsung aja kita klik gunakan suara ini. Untuk gaya awalannya itu terserah kalian ya, mau diem aja, lip sync atau gimana ya. Nah, pas di bagian AAA-nya itu kita zoom ya. Zoomnya pakai dua jari dicubit gitu di layarnya ya. Pokoknya di zoom gitu. AAA. Terus kepala kita diangkat ke atas kayak gini. AAA. Nah, kayak gitu ya. Oke. Langsung aja kita klik waktunya, kita pause di 14,7s ya. Oh ya, waktunya itu di set ya, di set di 60 detik. Oke, kita mulai 3, 2, 1, terserah diam atau lip sync. Kemudian di zoom, pas AA-nya ini. AAA, kemudian diangkat ke atas kayak gitu ya. Oke, kalau udah kita lanjutin lagi ya. Kita pause waktunya lagi di 15,3s. Dengan gayanya kayak gini, tangannya membuka ya, buka tutup itu ke atas ke bawah, pokoknya dari atas ke bawah, ke atas ke bawah gitu ya. Nah kayak gini, ke atas ke bawah gitu, buka tutup. Oke, kita mulai. Nah kayak gini ya. Oke, kalau udah kita klik centang kiri bawah untuk lihat hasilnya dulu ya, kurang lebihnya seperti ini. Nah kayak gitu ya. Oke, kalau udah kalian bisa langsung klik berikutnya. Kanan bawah kalian bisa save dulu di draft TikTok kalian ya. Kemudian kalian make up se-glow up kalian, terserah. Kalau udah siap kalian bisa buka draft TikTok kalian yang tadi. Kemudian kalian lanjutin ya. Karena ini aku nggak make up, jadi aku mau pakai efek aja ya guys nih. Aku mau lanjutin video yang tadi. Aku mau pakai efek yang beauty. Ini yang cewek background merah ya. Oke, langsung aja kita lanjutkan dengan posisi awalnya itu tangannya ke muka kayak gini. Pokoknya dari atas ke bawah kayak gini. Gerakannya dari atas ke bawah sambil pegangan muka kayak gini ya, pegang muka. Oke, langsung aja kita mulai 3 2 1 ya, kayak gitu. Sisanya kalian mau lip sync atau diem aja, terserah ya, bergaya, terserah kalian. Oke, kalau udah kalian bisa klik centang kanan bawah. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Tapi jika hasilnya ada yang kurang pas ya atau kurang smooth, kalian bisa klik yang sesuaikan clip ya, yang di kanan atas, atau adjust clip. Kalian klik aja nih. Aku mau lihat-lihat dulu nih ya, kalau ada yang kurang pas kalian tinggal ngepasin aja itu. Kan ada 3 klip ya, itu di bawah ada 3 klip, kalian dipas-pasin aja di ujung-ujungnya ya. Kalau ada yang kurang pas bisa dikurangin sedikit gitu, pokoknya kalian dicek aja, dipas-pasin ya semuanya sesuai dengan gerakan kalian kayak gimana. Ini aku ada dirapikan di klip 1 di ujung kanan, aku kurangi sedikit. Klip 2 juga ujung depan kurangi sedikit, sama klip ketiga juga sama. Semuanya aku kurangin sedikit ya di ujungnya supaya pas dan smooth. Oke, kalau udah klik aja simpan. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya guys.
Oke, kalau udah pas, kalian bisa langsung klik berikutnya. Kanan bawah kalian bisa langsung posting di TikTok kalian. Oke, sekian tutorial dari aku, semoga membantu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya. Dan nantikan giveaway-nya ya, kalau udah 2000 subscriber, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.